Halo guys, selamat pagi. Welcome back to our channel. Pagi ini Elo, Mama dan Papa mau pergi ke Mas Sohi. Check it out. Check it out. Sini cukup. Thank you.
Hai guys, halo. Ini katong sudah sampai di Tanjung Kuako, pantai Tanjung Kuako. Ini sih ada orang, ternyata mungkin karena libur kemarin kape kosong. Tapi ini bagus, ada pompong di sini. Untung baik tadi katong ada bawa bakal, jadi katong bisa makan. Elo, jangan ditanya, sudah tidur. Oke, sekarang katong mau makan dulu. Oke. Sekarang katong mau makan dulu. Enak ini. Jadi katong tuh datang ke Mas Ohi itu untuk urusan, tapi sekalian langsung katong jalan-jalan, makanya katong bawa Elo. Setelah habis urusan, katong tuh mau makan, katong kebetulan tuh bawa bakal. Terus kita mau makan, bingung mau makan di mana. Akhirnya supaya kelihatan kayak piknik gitu, katong datang ke pantai Kuako ini supaya sekalian katong makan sambil lihat pemandangan laut. Dan ternyata kanan cuma sendiri. Sunyi. Oh iya. Selamat makan. Ini udah bener sih kan, ada? Sunyi, yang ada orang. Di sini katong cuma makan. Karena habis itu katong langsung balik ke rumah ulang. Perjalanan masih panjang. Jadi katong mesti balik secepatnya. Sama kayak ada di pantai pribadi, cok. Soalnya sih ada orang, jadi kayak katong ada di pantai pribadi gitu. Akan buat apple yang barsi, cuman akan buat pinggir-pinggir memang sampah-sampah. Babat tuh. Abis ini, Bet, saya mau coba jalan di batu-batu panas, soalnya kaki tumit sakit, jadi mau coba jalan di batu panas. Katong pun bakal. Cuma telur, tempe, timun, sari mie goreng. Nanti pulang dari sini katong singgah Seri Holo lagi untuk lihat oma. Sini ada orang ya. Sunyi lah ya. Ini takut ya. Kenapa? Takut sih. Kenapa? Orang aneh ini sih tau pantai Kuako sebelum mana. Tadi tanya orang. Tadi katanya tanya anak-anak kecil-kecil. Kau tahu di sebelah mana? Padahal dia orang aneh, dia bilangnya supaya datang. Kau supaya? Sudah.
Jadi Mimi sebenarnya datang sini dulu waktu dia masih kecil. Pas kapan? Pas papa masih hidup. Pas papa Moses masih hidup. Makanya dia tuh lupa. Dulu pas datang itu masih ada kuaku kolong. Dulu pas datang tuh belum tulisan kuaku. Hai, mau tambah nasi? Soalnya nasi kan? Nasi ini kayaknya banyak. Itu mereka tuh mau bakar. Soalnya yang ada yang mbak jual. Kata mbak jual air minum, mbak bakal. Yang ada yang mbak jual. Dari tadi itu katong berarti perjalanan tuh kurang lebih 4 jam. Katong selesaikan semua hal dulu. Yang musik katong selesaikan, baru katong cari tempat buat makan. Dan katong temunya di Pantai Kuwaku. Di muka sana apa ya? Kamu sih cepat karena saya belum jam 3.
jam 3 katanya sudah mesti go. Elo mau makan dulu lah. Oke. Berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kita hari ini. Nama Yesus. Oke. So I won't hold.